Halo teman-teman semua, sebelum videonya dimulai, ayo dikasih like dulu ya. Dan ternyata dari semua orang yang menonton video aku, hanya kamu saja yang belum subscribe. Iya, kamu. Ayo subscribe aku teman-teman, biar aku semakin semangat lagi untuk membuat video-videonya. Oke, makasih teman-teman. Kembali lagi dengan aku, Atun. Yeay, pada hari ini teman-teman, aku kembali memainkan game story. Nah, hari ini aku ditemani sama banyak sekali nih generations teman-teman. Ada si BP Rose Lovers, ada si, ya itulah, Rose sama Yuna ya. Ada si Aura, ada si Elwako, ada si CRX, ada si Yos, ada si Iklima, dan ada anak aku guys. Kalian bisa lihat ya, di paling kanan itu anak aku, si Efri ya guys ya. Ya udah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ya guys ya, untuk memainkan game ini guys, oke? Kenapa ini? Blinking ya? Matanya itu blinking. Oi, kita sudah sampai. Kalian mendingan keluar atau aku tendang. Ya ampun, marah-marah ini bos. Ini apaan sih di lantai ini? Oh, kayak diary ya. Tuh, keluar dulu ya dari bus guys, sebelum kita ditendang katanya. Emang nih, waduh. Marah-marah banget sih pak, darah tinggi pak. Haish, aku benci banget dengan supir bus tadi. Ya aku setuju, tapi karena gratis ya udah deh. Pergi ke kelas pertama kamu. Ya matematika, ayo let's go. Hallway, ya benar-benar. Ayo let's go, cari kelas matematika sambil ambil koin guys. Masih 32 detik ya, masih lama ini. Ambil koin dulu. 5 minutes later. Ayo semuanya masuk. Di kelas yang sebelah kiri, yuk let's go. Ayo duduk di kelas masing-masing. Aku duduk di samping CRX dah. Bang. Nah. Halo anak-anak. Sebelum kita mulai, aku butuh kalian untuk mengecek beberapa buku di perpustakaan untuk pelajaran kita ya. Ya baru masuk udah suruh keluar emang ya. Ada aja nih bapak guru ini. Hoi. Yuk kita perpustakaan nih. Mana perpustakaan? Oh di sini dekat. Oke, udah nyampe nih. Apakah di sini kita akan menemukan kisah cinta si Momon lagi, guys? halo semuanya. Pergi cari buku matematika ya. Jangan kisah cintanya si Momon katanya. Oh, si Yuna di sana, guys. Ayo cari buku matematikanya, guys. Cari yang benar ya. Di mana tuh buku matematikanya? Ya ampun. 2 hours later. Nah, dia sudah menemukan si Elwako. Diam-diam ya. Yuk, kita cek bukunya di meja katanya. Nah, jadi Miss Miller ini sudah selesai katanya ngecek bukunya. Ayo semua kembali ke kelas katanya. Ayo kembali. Ya ampun, itu anak aku kenapa di depan? Kembali, itu tempat guru. Bagus, kamu semua sudah mendapatkan bukunya. Silakan duduk semuanya dan buka halaman 13 ya. 2 days later. Nah, kelas dibubarkan. Tolong dikerjakan pertanyaan 1 sampai 13 di halaman 21. Nah, aku bingung ya. Ini sekolah kok ada kodok. Ayo. Kita masuk kepada kelas yang kedua yaitu apa nih? Science. Ya ampun anak aku udah di sana dong. Chin, enggak perlu di sini. Oke, duduk di sini sama Elwako deh. Sama Elwako. No katanya. Ya ampun. Halo anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita akan menggabungkan bahan kimia bersama-sama. Tolong ambil semua bahan kimia di meja dan pindahkan ke tempat kalian selagi aku membuat ramuan cinta untuk diriku ya. Ya ampun, ayo ambil. Nih kita harus ambil ramuan ini nih. Ya ampun, itu anak aku. Yuk mix. Anak aku mah duduk depan ya. Emang apa sih gak boleh? Ada koinnya lagi. Ih diambil sama dia. Hey Yos, ngapain kamu? Nyembah si guru. Ya ampun, tuh diambil sama si Yos ya. Ayo guys, mix. Di mix, aku udah mau 100% guys. Ya ampun dia nari-nari depan sana ya, memang gak punya akhlak. Udah 100%, yes. Aku duluan guys. 2 days later. Anak-anak, ini kelasnya udah dibubarkan katanya. Enak banget ya sekolahnya ya, cuma beberapa detik doang. Langsung kelar guys. Nah sekarang kita apa nih? Oh lunch time ya, lunch time. Ayo ambil duitnya semuanya. Eh jangan ambil koinnya semua dong. Ya ampun please deh. Kenapa Elwako masuk kejang-kejang di sana? Gak guna, gak bisa masuk kamu, terlalu gendut.
no. Anakku bilang no. Ya ampun, ini CRS ngapain kamu? Lihat tuh. Ini adalah contoh anak yang suka menjarah ya tuh. Dia sampai mau maksa masuk. Mau nge-glitch ya, gak bisa loh. Itu kok. Oh, ini bisa beli begitu. Ya ampun, deh tadi gak beli ya. Oh, aku punya hot dog deh. Ya udah deh, hot dog deh. Kita beli hot dog sama pepperoni pizza, guys. Nah, sudah selesai makan. Ayo kita ke kelas yang ketiga, yaitu cooking. Halo anak-anak, hari ini kita akan membuat bakpao katanya ya, bakpao. Ya, sebelum kita mulai, aku ingin kamu mengambil 4 bahan untuk bikin bakpao ya. Nah, di sana itu cari apa aja tuh? Cari bakpao. Kamu enggak usah di sini ya. Ini ada tomat di sini, guys. Ambil tomat. Ya, cari semuanya. Apa aja bahan-bahannya, woi. Oh, ini di atas juga ada nih. Wah, ada itu ya. Daging haram. Daging haram, guys. Tuh daun-daunan di meja. Sama satu lagi nih, bread di mana, guys? Bread ya. Bread di mana, guys? Oh, aduh, udah dapat ya. Dapat roti, guys. Udah dapat semuanya, guys. Baiklah. Ayo kita mulai membuat bakpaonya kita ya, guys ya. Nah, ayo mulai buat. Nah, ini mah gampang lah, guys ya. Sombong amat. Habis itu kita masukin ini tanamannya. Tanaman lagi. Habis itu kita kasih ini apa ini? Aduh, kita lupa lagi kasih ini, guys. Tadi awalnya oke, tomat sama ini. Jadi kah? Jadi ya. Ini dagingnya belum dimasak ini. Ya ampun, sakit perut ini. Kelas dismiss. Ya, dibubarkan katanya kelasnya. Ya udah, head outside the hand to the gym. Gym. Gym di mana? Gym. 5 minutes later. Gym di luar, guys. Ayo semuanya keluar. Ayo semua keluar. Nah, masuk nih. Ini tempat gymnya, guys ya. Halo anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita bermain sepak-sepakan ya. Ya ampun, sepak-sepakan, guys. Ayo kita ke lapangan belakang untuk disepak. Siapa mau disepak? Ayo di sini guys, sini guys, bukan di sana, bukan. Sini. Sini, ayo keluar dulu. Nah, di sini ya. Kalian kirain itu ya pintu belakang, bukan ya. Bukan pintu belakang. Ayo di sini. Nah, ada surat cinta lagi di sini. Nah, kalian mau baca sendiri ya, kepanjangan. Baiklah, sekarang kita semua udah di sini. Ayo kita mulai sepak-sepakannya ya. Oke. Ayo main sepak-sepakannya. Ayo, let's go. Ayo. Ya ampun, jangan sampai gol, guys. No. Ini kodok kenapa main sepak-sepakan? Waduh, Elwaku mendapatkan bolanya. Apakah Anya akan dimenangkan sama tim merah, guys? Wah. Oh, enggak bisa. Waduh, si Ceres ambil bolanya, guys. No. Tendang, guys. Waktu sisa 18 detik. Tidak. Oh, ya ampun. Aku gol bunuh diri, guys. Gol bunuh diri. Langsung tendang ke sana. Tendang. Yes. Satu sama, guys. Selamat kepada pemenangnya. Yang kena sepak, silakan ke rumah sakit. Ya ampun. Ya udah, disuruh ke West Tunnel ya. Kita pulang rumah nih. Udah, pulang. Nah, di sini ya. Ayo masuk. Ayo. Kenapa jadi merah? Siapa itu? Ngomong-ngomong, dia punya tanduk. Wih, binatang apa itu? Yuk kita kejar dia. Masukin TikTok. Kejar. Dia melewati lorong itu. Hayu. Ya ampun, nunggunya lama ya. Wih, ini dalam mana? Oh, ini dalam mes ini. Hede, ini di mana kita ya? Sejak kapan kita punya labirin di Blue Side ya? Waduh, labirin, guys. Ayo kita cari jalan keluarnya sebelum kita kehilangan cewek bertanduk itu, guys. Ayo cari siapa di depan nih? Bantu. Wah, di sini kali ya? Ayo. Di mana ini jalannya nih? Ya ampun, ayo kodok pakai penciuman kamu. Kita ikut kodok, guys. Ada waktunya loh, guys. Bisa meninggo ini. Ya ampun, ini kodok sesat ya. Kodok sesat ini. Kita gak bisa ikutin kodok sesat, guys. Ya ampun, gue juga udah nyampe. Ini kan, nyampe dong. Ikutin gue mah bener, guys. Aduh, ini dimana? Ya ampun, ada api-apinya loh, guys. Kok ada apinya? Kabur, jangan kena api-apinya ya. Oh, di sini juga ada api-apinya nih, hati-hati. Wah, gimana nih loncatnya nih? Ya, waduh. Menghindar dari api-apinya, guys. Api asmara ini, bahaya. Cuy,
Di sini gelap banget. Aku nggak bisa lihat apa-apa nih. Yeay, bisa baca lo buktinya. Ya, kita kehilangan konten TikTok deh. Tunggu. Aku tahu tempat ini. Kalau gitu, ayo kita tangkap cewek itu dan kita buat dia viral. Tunggu. Jangan-jangan dia adalah orang yang menyebabkan Asep menghilang. Woi, Asep siapalah? Tiba-tiba main nongol aja, jelasin dulu dong. Itu loh temennya, si pembuli, si Abi. Mereka kan tiba-tiba menghilang di sini. Oh iya betul. Berhenti bahas Abi dan Asep ya. Yuk kita jalan. Ya ampun deh, tadi gue yang ngomong sendiri, gue jawab sendiri. Kacau lu ya. Ngaco ya. Ya, kita jalan terus guys. Katanya depan ada rumah ya. Ini ada rumahnya nih. Hahaha. Kalian semua masuk ke dalam jebakan aku. Lah, di mana kita? Aduh, bau banget di sini kayak di pasar katanya. Hello semuanya. Lah, kenapa Abi dan Asep ada di sini? Aku pengen mama katanya. Jangan cemen deh. Ngomong-ngomong, kenapa kita di sini ya? Ayo, jelasin ke mereka Abi. Kenapa gue disebut? Jelasin apa Abi? Jadi kamu lihat, si Abi kecil ini adalah hantu yang prank kalian dulunya loh. Oh, yang itu. Yang mana ya? Ini cuma prank biasa kali, tidak melukai. Dan kalian harus melihat ekspresi muka kalian saat ketakutan. Ngomong-ngomong, yang mana sih? Prank apaan sih? Ngemeng ya? Ah, bodoh ah. Kesel sama yang buat story-nya, gak nyambung. Yang buat story ini gak nyambung ya? Bikin bete dah. Kita harus kabur nih saat dia pergi. Kabur kemana? Ini di penjara cuy. Ya udah, coba kita cari-cari sekitar sini. Mato ada sesuatu. Yuk, cari sesuatu untuk membuka pintu ya. Nah ini, kawat nih. Baiklah, kita menemukan kawat sempak. Hah? Kawat sempak? Buat apa itu? Menurut video yang kita nonton di channelnya Momon, kawat sempak bisa membuka kunci hati para jomblo, termasuk pintu. Wih, pintunya sudah terbuka. Kita gak bisa kabur kalau Hale mendengar suara ribut kamu. Kita harus naik ke atas, terus belok kiri, belok kanan, katakan Momo jomblo 3 kali, baru pintu keluarnya akan nongol, guys. Bagaimana kamu bisa tahu semuanya ini? Ya, ini kan rumah aku, Bang. Hah? Kamu punya penjara di dalam rumah sendiri? Yoi! Dulu aku suka nangkap cecak dan masukin ke penjara. Kenapa? Gak seneng? Hobinya aneh. Baiklah, kita harus naik ke atas sekarang. Ayo, naik. Aduh. Naik, guys. Apaan lagi itu? Naik. Aduh. Ya ampun, apaan ini? Waduh, kamar ini berantakan dan basah. Siapa yang kencing sembarangan? Ini rumah kamu ya. Kamulah yang kencing. Ya ampun, pelan-pelan, guys. Pelan-pelan, guys. Jangan kena air kencing nih, guys. Toksik ini, guys. Ya ampun, kencingnya sembarangan ya. Tunggu, kita lihat belakang. Ada yang meninggal kena kencing. Ya ampun, CRX meninggal kena kencing, guys. Oh no, CRX. Tunggu, aku ada pertanyaan. Bagaimana kencing kamu bisa warna hijau? Ai, ya bukan akulah, kan aku dipenjara sama kalian. Ini kencing si Hale loh. Dia hantu kencingnya hijau. Masuk akal, tapi gak bau ya kencingnya ya. Ini ngapain sih bas kencing? Ayo cepet jalan. Ya ampun, please deh. 2 hours later. Hah, akhirnya kita lewatin tempat kencing ya. Untung gak ada beraknya. Tunggu. Hale? Ya ampun, ada si Hale dong. Sudah kuduga kali ini dia mau berak katanya. Ya ampun. Kalian kira kalian bisa menahan aku dari berak? Awas kalian semua! Orang gila! Aduh, kalau mau berak aja, jangan tangkap gue! Ya ampun! Aduh, damage-nya sakit, coy! Aduh, bok banget lagi! Ya ampun, di sini deh, makan pizza dulu, makan! Makan dulu, guys! Nah, tuh! Ya ampun! Beraknya kemana-mana, guys! Ya ampun! Ini bener-bener tinggal si kodok 2 biji ini, ya! Aku berak di celana katanya. Wih, jimat itu membuat dia berak gak berhenti. Oh iya, betul. Aku rasa kita harus membuat dia berak sampai menghilang. Aku akan mengambil jimatnya. Oke, aku sudah dapat. Ayo kita gunakan ke dia. Menghilanglah, Hale. Tidak, aku menolak untuk menghilang sebelum aku cebok katanya. Abi. Waduh, Abi ditangkap, guys. Wah, pasti bau banget. Kamu, Abi, telah ngebully aku sejak aku dipindahkan ke sekolah Blue Side. Dan kamulah yang menyebabkan kematian aku.
Sekarang aku akan membawa kamu pergi bersama-sama dengan beraknya aku. Hey, jangan lihat doang dong. Helep nih guys, helep. Waduh, harus gimana nih? Bingung juga. Kita gimana nih? Ya udah kita tolong. Udah save lah. Hai, bikin pusing aja ya. Beban tim. Kita tidak akan meninggalkan siapa-siapa meskipun dia maksudnya Abi. Aku senang kalian sangat baik untuk menolong teman kalian. Tapi aku tetap akan maafkan aku Hale, tapi semuanya ayo pakai jimat itu ke dia cepat. Oh, no. Jimat apa lo? Dari tadi enggak ada jimat di sini. Hah? Jimat apa? Ngemeng sembarangan. Tidak. Dia menghilang tanpa cebok. Ya ampun, cerita apa ini ya? Hah? Udah? Begitu saja? Habis? Ya ampun. Ya udah. Baiklah teman-teman, jadi story-nya seperti itu ya. Jadi aku udah memainkan dan aku merasa story-nya gak nyambung, makanya aku bikin story sendiri guys. Jadi maaf ya kalau memang subtitle-nya sama sekali tidak ada hubungan guys. Ya udah guys, kalau kalian suka jangan lupa untuk kasih like dan subscribe-nya. Kita akan berjumpa lagi di next video berikutnya guys ya. Bye-bye.